Oke. Jadi nanti kalau mau rusak lagi, oh, iya, tinggal manusia. Di. Jargon gimana? Jargon. Masalah kalau Bunda Lesti. Ya. Pokoknya kalau udah ada bintang kamu harus bisa. Nah. Sakit ya ini. Udah siapin belum surat wasiat? Selamat datang di dapur Bunda Lesti. Tolong berhentiin. Tolong berhentiin. Jadi di depan banyak yang lomba, ini Dede sibuk masak. Iyalah. Coba tanya ini makan masak buat siapa? Buat siapa? Buat aku sendiri, Pak. Enak aja. Jadi bahan awalnya apa nih, Dek? Ini cabai merah, Dede kasih rawit karena Dede pengen pedes. Terus ada daunan, biasa daun salam, daun serai. Serai, cuman lagi dibeli serainya. Ini daun jeruk, biar wangi. Oh, ya ini ayamnya yang tadi udah digoreng. Sebenarnya terserah kalian sih, mau digoreng dulu, mau enggak. Ya, so, kalau Dede sih pengennya digoreng dulu. Dede kasih lengkuas. Ini bawang merah sama bawang putih diulek. Masak. Duduk di bawah. Duduk di bawah kan jadinya. Karena minum itu sama makan kan harus duduk. Gak boleh sambil berdiri. Tapi Dede kadang-kadang suka sambil berdiri juga sih. Gak boleh ya. Katanya secara kesehatan juga lebih bagus kalau kita minum sambil duduk. Apalagi kalau minum air putih. Cukup banget. Udah membaik, tapi ini semua yang ada di rumah ini udah pada antigen ya, jadi biar aman, tenteram, damai, sehat juga semua, karena kan Dede ada bayi gitu. Kita kan gak pernah tahu ya virus dari mana. Oke, semua bahannya sudah ada, ini serainya udah ada, kita masukin, kita tumis bawang putih sama bawang merah dulu. Udah disatuin bawang putih sama bawang merahnya, ditumis. Ini ada salam, serai, kita kasih kaldu ayam penyedap secukupnya, lengkuas, bisa terlalu banyak. Ini tuh sebenarnya biasa Dede bikin ini tuh bukan ayam tapi telur, dan kakak juga suka biasanya kalau telur, cuman ini Dede nyoba, mudah-mudahan kakak juga suka, tapi nanti kita cobain aja. Salah satu menu favorit Dede juga, kita kasih gula dulu. Kalau masak mah katanya ya, kita tuh jangan takut ngasih bumbu. Kalau kurang ya nanti dikasih lagi apa. Dia udah sedikit masak. Airnya berapa mili deh, berapa banyak? Terserah. Dikira-kira aja. Itu kan tergantung, maksudnya kalian bikinnya untuk berapa porsi, kayak gitu. Makanya Dede kalau masak gak bisa ditakarin gitu loh. Dede kasih tomat dikit biar ada asam-asamnya. Mudah-mudahan enak. Kita cobain. Banyak, jadi Dede mau bagi dua bumbu. Oke? Jadi nanti kalau mau masak lagi, oh, iya, tinggal di jargon gimana? Jargon.
Bunda Lesti. Iya, nanti pokoknya kalau udah ada bintang tamu harus bisa. Nah, sakit ya ini nih. Ini kan udah agak matang, kita bagi dua dulu karena lumayan banyak ternyata ya. Ya kita icipin ya. Harus icip jargon. Udah dibagi dua, cemplungin lagi dong. Kata kakak Dede gak bisa masak. Sedih Dede bilang gak bisa masak. Emang iya sih, gak bisa masak. Sabar ya kak, nanti Dede belajar dulu. Kita cemplungin ah. Ayamnya. Ini cemplung sama pemirsa dari tadi. Celupin ya ayamnya, ancelongin tuh kan, ini aja masih kebanyakan tuh bumbu. Deg-degan guys. Oke kita sajiin ke sini. Bismillah. Saatnya icip-icip. Ini terserah kalian yang mau disajiin, yang mau pakai ini-iniannya gak apa-apa. Kalau Dede sih biasanya sajiinnya sama ini karena biar dia tetap menempel. Oke, sebelum makan kita cuci tangan dulu. Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan enak. Enak. Tapi ini ada bahan yang berlebih, enggak tahu apa ya. Cuman Dede bukan gini sebenarnya target rasanya. Tapi enggak tahu deh. Menurut Dede sih enggak enak. Oke, sini kita cobain, temenin. Review. Ya. Gimana? Ya ambil. Ini ada asinnya. Agak lebih pedes. Pedes ya? Mm-mm, ada yang kurang. Apa? Kayak ada bumbu yang kurang. Kayak kaldu ayamnya. Itu, tapi enak gak? Enak kok. Enak. Oke, sekarang kata Kak Diko. Nih, enak banget ini nih. Bukan dong, itu sereng. Cobain dulu. Pakai tangan gak apa nih? Iya, mau pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, kalau kurangnya apa bilang, lebihnya apa? Jujur. Iko sejujur-jujurnya ya. Iya, sejujur-jujurnya. Jujur-jujurnya ya. Iya. Deg-degan. Apa kurangnya apa, lebihnya apa? Ayamnya berasa. Ya emang ini ayam. Loh. Ini pedes dapet. Tapi. Pedes dapet. Terus daun ini nih berasa banget nih. Daun jeruk. Daun jeruk apa daun salam? Daun ini daun jeruk. Jeruk, ya. Jadi enak segar. Iya, apalagi. Pas banget, nggak terlalu kasinan, nggak. Ini enak, enak kalo banget. Kalau pakai nasi? Kalau pakai nasi sambelnya itu enak diaduk pakai nasi, jadi pas rasanya, nggak kasinan, nggak kepedesan. Jadi ini pas. Ini enak. Nanti kata kali kok enak. Nggak, ini benar enak. Kita tanya yang lain ya. Ini enak. Riko panggilin yang positif. Dia kan nggak berasa. Jangan dong. Kontek dia punya anak. Iya, kan udah pada PCR di sini, enak aja. Bang Adi nggak suka pedes. Nah, cobain. Enak nggak? Cobain sekali. Jadi Dede masak. Udah pernah masak makan waktu itu? Ya, ini pedes ya? Ini pedes banget, sumpah. Boleh nggak aku lagi final? Nggak. Ayo coba dong. Kenapa? Enggak, kalau final enggak konsen nanti. Takutnya enggak bisa. Gua enggak mau ngagai. Jadi abis ini gua makan. Jadi masakin buat abis kita. Iya. Enggak, mana final ini? Ini lama. Demi sebentar 5 menit. Jadi enggak. Soalnya final enggak tinggal cuma. Nah, cobain. Pakai nasi kalau pedes. Ini. Nah. Diambil dong satu. Nah. Dia deg-degan. Gemeter. Gemeteran. Gua enggak bisa makan pedes, ya Allah.
Mama. Sedas. Bunda love just. Tapi enak. Enak. Bang Gilen. Bang Gilen orangnya pinter pers. Jadi kita lihat dia pers apa. Assalamualaikum. Bang Gilen. Ini hati-hati deh, coba bilangin. Wilen itu manis di bibir. Nah, dia ini baru bilang. Jadi Bang Wilen itu jago peres. Coba. Jadi ini dia yang masak. Pokoknya kalau enak bilang enak, kalau enggak enak bilang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai makan, kita baca bismillah dulu, guys. Ya, kita selalu ingat Allah. Iya. Ingat Allah tapi tinggal bareng sama cewek. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, enggak sama nyokap. Sama nyokap. Banyak cewek tuh. Iya, cewek sama orang tua, kakak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Enak? Pedas. Rasain dulu, nikmatin. Kalau pakai nasi kira-kira enak enggak? Kurang apa, kelebihan apa? Sumpah, enak banget. Ini terus nggak ada yang kurang, ini pas sambal. Kalau kata Nabi, kalau pakai banget itu nggak boleh. Terlalu berlebihan. Berlebihan. Enak. Enak. Ini enak banget. Ya, nggak apa-apa ya. Enggak, ini enak. Terus, dagingnya empuk. Ya. Ini buat istri-istriku nanti, mudah-mudahan bisa buat seperti ini juga. Kok istri-istri? Kok istriku? Yang bener dong, Le. Banyak dong, Le. Ya Allah. Banyak dong. Untuk istriku nanti, mudah-mudahan bisa bikin seperti ini. Hah? Ya. Bisa bikin seperti ini. Bisa masak. Bisa masak. Ini kalau semuanya enak, suami tuh cepet pulang. Kangen masakan istri. Lu kangen ngapain kalau sama istri? Sama kangen. Ya kalau malam ya dipijitin. Kan pada pukul habis kerja, Pak. Habis itu ya mandi, biar bersih ya. Habis itu tidur. Habis itu tidur ya. Udah. Besoknya beraktivitas lagi. Dek, ini siapa yang bikin ini? Reno. Oh, bukan. Kalau Dede baru mau cobain lagi. Tapi mau ya kalau mau dirin lagi. Oh, benar. Iya. Spesial banget nih dibikinnya, Dede. Kael. Ah, Surya, El. Eh, pedes ya? Enggak kuat buat enggak coba dulu. Lu. Oh, enggak kuat pedes sih. Ini ngeri, Jo. Merah semua. Ya namanya sambal merah. Kan ada hijau. Ya sambal hijau. Jujur. Lu harus senyur-senyurnya. Ya enggak kuat, Mas. Bohong. Pedes ya? Enak, gak pedes. 3 orang, 4 orang bilang enak. Emang gua enak. Oke. Terakhir sih kakak, cuma diri udah tekan kalau si kakak. Cewek. Kita harus coba cewek. Nih, menurut Lani, masakan ini kan ada 3 cewek di sini. Siapa yang masak dan enak apa enggak? Kata aja. Enggak apa-apa. Enak enggak, Kak? Jujur. Nah, kurang enak. Apa? Kelebihan apa? Tapi kurang manis. Kurang manis. Oh, itu selera berarti. Oke. Makasih ya, Kak, tapi enak. Jadi terakhir nunggu si Kakak nih. Endingnya di Kakak. Kalau kata Kakak enak, berarti oke, berhasil. Dede dikategorikan Dede bisa masak. Bikinin lagi satu. Kariko minta, tapi jangan bilang Tenopi yang bikin ya. Oke. Dek, ini siapa yang bikin ini? Tenopi. Oh, bukan. Kalau Dede baru mau cobain lagi. Tapi mau ya, kalau mau Dede minta bikin. Mau, bener? Iya. Wih, spesial banget nih dibikinnya, Dede. Oke, jadi ini honest review ya? Iya. Harus jujur. Enak, bilang enak. Gak enak, bilang gak enak. Boleh, gak gaduh aja. Mau pakai nasi. Gua sadar, coba ya, gua cobain banyak tangan yang sama. Tadi teman-teman kakak udah pada nyobain. Oh, sinetron. Oh, haus. Haus. Minum. Udah siap minum, surat wasiat. Bercandanya kok, bercandanya. Kok kamu diracunin? Mana nih, harusnya diracunin. Enak. Ini jujur ya. Kurangnya bilang apa, lebihnya. Ini manisnya dapat, berasa, pedasnya juga dapat, enak nih. Jujur nih sambal. Ini sambal ayam trenak yang pernah gue makan. Kakak mah cuman supaya kakak dapat pahala ya, mendidih dia. Enggak, ini
sambal ayam terenak kedua deh, setelah punya ibu. Tapi kamu punya enak-enak nih. Berarti kamu ada progres kamu. Baca doa tadi ya sebelum masak. Jadi jampe-jampein lah. Oh, pantesan. Racunnya hilang akhirnya. Tapi jujur enak. Sambalnya enak cuma. Bumbunya udah bumbunya lumayan meresap lah ke ayamnya. Gitu terus pedasnya juga pas. Terus ini kok kepikiran pakai daun-daunan ini? Apa? Ya, apa ruang itu daun jeruk. Cuma di lebih dirapiin aja kali ya. Karena kan saya kan belajar dari chef Yuna. Junaidi. Ya, mungkin kamu bikin penampilannya lebih menarik. Iya. Secara rasa saya pikir ini sudah bagus. Ya, saya. Saya melihat kamu ada potensi untuk menjadi chef. Tolong kasih ke teman-teman kakak ini enak apa enggak? Langsung. Kalau kalian enak. 1 sampai. Tadi Hanko udah, yang lain udah, enggak. Tapi belum semua. 1 sampai 10, 8,5. 9. Ya, ini gua jujur. Ini sambal enak ya. Enak. Tapi lebih enak lagi kok ada petenya tuh, mantap gitu. Bolonya. Kan enggak kan enggak suka pete. Ya memang suka. Ya. Ini enak sambalnya, pedes. Terus masih berasanya di lidah ya, pedesnya. Tahan lama di pedesnya nih. Ya. Karena pakai rawit. Enggak, karena sesuai dengan ramuan kamu pedes. Oh, no. Ya, coba cicipin masakan istri gua nih. Mau gimana? Pakai tangan. Minta tisu basah. Tisu. Apa itu lah? Sambal ayam. Tisu itu pedes banget. Tadi yang bikin bini gua cobain. Ini enak tapi pedes banget. Nih, coba. Apa juga dimain? Ayam, jangan lupa. Satunya dari gimana Pin? Coba jujur ya tapi ya. Sejujur-jujurnya. Gimana? Enak. Gimana? Ini biasa Temon jago nih. Kalau bukan Temon ya? Enak. Nggak terlalu pedes sih. Pas ya. Ini chef ini chef. Sedikit. Matanya pas banget. Gak terlalu pedes. Gimana bro? Pedes. Enak. Pedasnya sih nggak pas, cuman bumbunya agak kurang terasa dikit. Bumbunya kurang. Betul nggak? Ini kurang apa lah? Tunggu nasi. Kurang nasi. 1-10 berapa? Jujur. 8,5. 8,5. Nggak dulu berapa? Gua, kalau gua 9. 9. Karena lu kelaparan. 1-10 berapa? 1-10, 8. 8, oke. Okay. Jadi kurangnya nasi, ayo makan nasi kita ya. Oke. Ternyata suami aku bilang masakan aku enak. Berarti next kira-kira Dede masak apa lagi yang kayaknya Dede enggak bisa gitu bikin. Komen aja di bawahnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye.